berada dekat Bukit Kerinci, Pantai Dalam. Di mana saya baru sampai sini lah. Sini juga adalah tempat rekreasi, okay, tempat hiking kan, jungle trekking semua kat sini lah. Jadi saya sekarang dekat tangga besi. Tangga besi nampak? Saya kat tangga besi sekarang. Ini bahagian atas lah Bukit Kerinci ni. So, tak payah nak lengah masa, jom kita masuk dalam. Kalau dekat Hakim punya channel memang dah ada rumah tu. Jadi yang tak pernah masuk, jom kita pergi. Jadi tak mengganggu dengan mic yang dekat depan ni. Ni aku punya mic yang lama, yang aku dah lama tak pakai. So, eh, kenapa mic dia? Macam tu lah. Memang macam tu. Bukan mic, aku ingatkan pergi kat hang. Yelah, boleh je nak adjust pergi kat kita. Tapi kita nak dengar suara semula jadi, nampak? Dalam ni, suara semula jadi. Kita bukan nak dengar suara kita sebab kita nak bagi penonton kita tengok, okay. Ni macam vlog lah, bukan explore sangat lah. Sebab aku nak bawa seorang kru baru aku. Kita panggil kru lah. Seorang kru baru ni. Dia tak pernah masuk sini. Dia ni baru nak mula explore. Jadi aku bawa dia masuk satu rumah ni. Rumah ni aku dah pergi, tapi rumah ni tak famous sangat. Di mana view tu tak sampai 1000, 900 lebih je. Kalau korang boleh tengok balik lah video Hakim yang lepas-lepas tu. Jom lah kita masuk. Aku dah merepek panjang sangat. Jom kita masuk. Dah lama ya tak pergi sini. Yang depan tu kalau boleh ingat, itu sungai. Itu sungai. Alamak, ada polis pula meronda atas tu. Nanti diorang tanya kita macam-macam. Mungkin dia meronda je kot. Aku bersedia untuk kalau dia tanya. Sebab itu memang kerja diorang. Ni sungai dia. Ni kawasan dia ni. Semua ni. Ni sungai dia. Itulah dia meronda je tu. Jom lah. Dia nak pergi rumah tu straight je. Dari atas tu. Tak jauh sangat. Tak ke dalam sangat. Kena laju sikit lah. Bukanlah kena laju sangat. Tapi kita kena buat secara lebih cepat lah. Sebab kat sini dah rintik. Dah. Dah buat lain dah semua. Semua dah buat lain. Memang vlog kan. Feeling dia memang vlog kan. Dia bukan explore. Lama aku tak masuk sini. Ni dia punya map. Okay.
Ni hutan simpan eh. Sekarang dia tutup lagi sebab kena wabak COVID ni. Kita masuk eh. Ah, straight eh, ikut jalan tu. Depan. Aku tak tahu jalan dia. Oh, hang bagi diri lagi kan bro tu? Itu pondok kat sana. Macam dia orang buat bakar-bakar udang dulu. Ada orang bakar udang. Pelik kan kat sini ada udang. Ni lobi utama dia. Macam kat hotel. Ada lobi. Kat sini ada ada gaung. Tak dalam sangat. Dia ke kaunter tak ada lah. Okay, tempat ni bersih eh. Masih dijaga. Di BKL. Okey eh, stabil eh. Boleh nampak eh. Ya, ya, stabil. Belum kritikal lagi. Nanti jangan komen macam-macam eh. Audio pun okey eh. Okey, dia dalam tu. Rumah dia kat dalam tu. Aduh, lagi sekali aku masuk. Sebab nak bawa seorang seorang kru. Dia belum masuk tempat tu. Dia nak buat konten kat situ. Sebab dulu, ya, dia memang tak pernah masuk dalam ni. Jadi aku memang dah arif dengan tempat ni. Ada hal lah. Bawa je lah kan. Ha, ni tempat kempen eh. Orang nak tidur ke. Ha, orang hiking dia akan bakar kat situ. Ya. Yeah. Teka je. Tapi betul lah. Jangan kejam. Mengikut dari ada satu komen ni. Seorang saudara ni. Dia komen dekat channel aku. Pasal satu rumah kosong dekat dalam hutan Bukit Kerinci ni. Dia cakap dulu tempat ni kawasan rumah setinggan. Rumah lama, kawasan rumah lama. Rumah setinggan. Mengah naik atas ni. Pokok ni betul-betul tinggi dan besar. Dia tak jauh sangat pun rumah tu. Straight je, terus je. Kat dalam tu ada satu telaga. Telaga apa benda? Telaga ke apa benda? Telaga kan, telaga. Okey, kita tengoklah nanti sampai sana. Walaupun aku dah buat video ni dulu tapi apa salahnya kita buat balik kan, remake kan. Lagipun dulu masa aku tengah beginner, aku tak tahu sangat apa-apa pasal video. Sekarang aku dah ada pengalaman sikit. Ini ada satu ruangan. Aku tahu itu pergi ada satu anak sungai kecil kat bawah. Bahaya. Kita guna straight je sini sebab ini jalan dia yang dah yang dah disiapkan jalan untuk pendaki, iaitu track hiking trail. Police line. Ini tak ada apa eh, bukan orang mati. Sebab kadang dekat sini ada event, orang buat event lah. Sebab tu ada police line. Best tempat ni. Aku ingatkan sekali lagi ni hari Isnin eh. Jam sekitar pukul 3 petang. Tak ada orang lagi. Kalau aku pergi semalam hari Ahad, ramai orang. Pagi-pagi. Penat bang. Penat bro. Ha, tengok ni. Health walk. Health walk. Dia ada buat event. Tempat ni top eh. Kat BJ. Boleh tahan lah. Sebab dia bersebelahan dengan Bukit Gasing. Dan tempat ni diselenggara penuh oleh DBKL. Sebab sini dah masuk kawasan Kuala Lumpur. Kerinci ni. Jadi harap korang faham lah apa yang aku cakap daripada awal tadi sampai sekarang. Video ni adalah macam remake balik, buat semula. Kualiti dia semua kan, kau nak bandingkan dengan video yang lepas. Terus je. Tak jauh sangat, mungkin dalam 3 minit dari sini. Straight je ke dalam. Dia straight je dalam tu je. Kena jalan laju sikit. Sini kalau masuk seorang-seorang, rasa lah sunyi dia. Pause. Sebenarnya hajat dia nak masuk sini, kita nak pergi satu rumah banglo putih dekat dalam hutan. Masa aku pernah nampak masa
aku explore buat video ni lah 2 bulan yang lepas. Sambil-sambil tu hiking, sambil-sambil tu lah ternampak satu rumah besar, banglo putih. Tak pasti itu ada penghuni atau tak. Jadi sekarang cuaca dia dah rintik, jadi agak bahaya sebab kita kena hiking untuk sampai ke dalam rumah tu. Last kita pergi sini balik, di depan tu lokasi dia. Depan tu je. Ni dia rumah dia. Ni depan ni. Ada telaga kat dalam ni. Telaga ke perigi. Lama kan rumah ni. Kediaman lama. Banyak lumut. Remake, remake. Video remake. Nampak kan? Kosong dan ditemani bunyian hutan. Natural. Nampak kan? Okay, macam yang aku cakap tadi lah, ini video remake lah, yang aku pergi. Aku lupa tajuk dia apa, tapi nanti aku sediakan lah dekat description dia. Inilah remake dia, dan aku akan check balik dia punya perigi kat dalam tu. Jom. Makin teruk lah. Dah makin lama. Ini ada sarang a spider. Mungkin. Kita tengok balik kat terowong tu. Eh, terowong. Ah, perigi. Terowong apa? Perigi dalam ni. Okay. Kita kena jaga kita punya kamera. Kalau tak, kamera ni akan falling down, bro. You see that? Oh, sangat dalam. Dalam, dalam kamera memang tak nampak sangat, tapi in the real life sangat dalam, bro. What's your step? If you're falling down, nobody will help you. It's no pupil right now. Ini sejuk, tak menarik sangat sebab ni rumah lama dah, kita tak tahu pun sejarah dia, tak ada apa yang menarik sangat. Okey. Tapi bau dia aku suka. Bau dia bau yang natural. Tak busuk. Bunyi apa belakang tu? Bunyi motor. Seriuslah motor masuk dalam ni. Okay, I'm tired already, bro. Okay. Tadi aku dah tunjuk. Dia punya telaga perigi dalam tu. Dan macam yang korang tengok, keadaan dalam ni tak banyak berubah sangat pun. Sama yang macam bulan-bulan lepas yang aku pergi tu. Jadi kita akan pergi kat dalam sikit. Kat dalam tu ada rumah. Rumah macam ni juga. Jom. Itu tangga nak naik ke atas lagi. Memang tinggi lah. Tak pasti nak pergi atau tak. Kita cubalah mana yang boleh. Dan nanti dah keluar, tengok je lah video tu. Jangan menyesal sudah. Naik. Oh, aku terpijak sesuatu. Ni dia bahagian belakang tadi, rumah tadi tu. Ni dia. Tak ada apa. Macam video yang bulan dulu sama. Ini baru jatuh ni. Dulu tak ada. Dalam tu jamban kecil kalau boleh tengok. Ada satu toilet. Nampak tak? Tu dia. Dan ini dia punya telaga lagi satu. Kalau cuaca elok, kita carilah rumah putih tu.
Dan aku akan masukkan terus kat dalam ni. Kemungkinan video ni agak panjang. Kalau pasal rumah ni sebiji je, pendek lah. Mungkin 18 minit, 20 minit. Tak ada apa. Satu ruangan kosong. Tak ada apa eh. Tak ada apa. Okay, macam korang tengok tu, tak ada apa eh. Mungkin kita boleh cari lagi aku. Rumah-rumah mana yang tinggalkan kat dalam ni. Pasal ni kat dalam hutan, kita kena jaga sikit percakapan kita, langkah kaki semua. Agak bahaya. Aku cuba yang terbaik lah, aku cari rumah tu. Kalau tak jumpa, video ni je akan aku keluarkan, okey? Remake. Ada apa yang menarik sangat, so let's go. Kita explore. Kita dah berada dekat dia punya ending eh. Dia punya penamat dia, iaitu kita dekat Bukit Kerinci. Bukit Kerinci ni dekat Mantai Dalam, kalau korang nak tahu. Iaitu kali pertama aku masuk kat sini, aku buat video pasal rumah lama yang berlumut dekat dalam. Dia dekat dalam eh, dekat dalam rumah lama yang berlumut. Jadi ini kali kedua aku datang sini, lepas kita semua sudah pun keluar daripada rantaian-rantaian COVID-19. Dan kita Malaysia sekarang menuju dalam pemulihan lah, dalam peringkat pemulihan kan. Jadi aku datang sini, aku buat video pasal remake, iaitu rumah lama yang berlumut dekat dalam tu. Dia berada betul-betul kat belakang jambatan gantung kat belakang aku ni. Jadi jam pukul 3.48 minit petang bersama dengan hari Senin. Kita balik lah, balik rumah. Dah dapat tadi kan footage sikit-sikit tadi, jadi kira okey lah. So sebenarnya aku tak puas hati, jadi tak apalah, ni kira remake separuh jadi. Kali ni tak ada rating sebab tempat ni aku dah pergi. Tujuan aku datang sini untuk bawa orang yang belakang ni, kru ni, sebab dia tak tahu jalan dan hanya aku yang tahu jalan kat sini. So apa-apa pun thumbs up lah, walaupun tak dapat banyak benda yang menarik sebab video semua adalah video yang sama yang aku ambil pada 2 bulan yang lepas. Jadi okey, kita balik lah. Dah dapat tadi kan dia punya footage, telaga dia, rumah dia sebiji kat situ. Video ni mungkin pendek kot. Okay. Assalamualaikum Hakim. See you next time on my latest videos. Bye. Assalamualaikum.